Gak aneh lagi mah Dita, thank you cuma dimainin. Yoi, orang yang berduit dengan yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang dimana ternyata Dokter Oki sama Dita Kerang tuh hanya pura-pura teman-teman. Nah, jadi gue di sini menemukan video Dokter Oki dengan Nikita Mirzani, tapi ada klarifikasinya kok. Oke, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe guys, karena kita bakal ngebahas Dokter Oki ya. Oke, jadi langsung aja gue coba mulai teman-teman. Nah, di sini ada video teman-teman yang udah ditonton 1 juta orang. Dokter Oki dengan Nikita Mirzani. Anjay. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini sih kalau kita lihat peluk-pelukan. Oke, peluk-pelukan ya video ini. Cium-ciuman ini kalau nggak salah di tempat diskotik ya. Iya, diskotik sini nih, lihat nih ada orang minum-minuman nih. Senyum lebar sekali. Wow, gimana guys? Ini video yang beredar di TikTok Dokter Oki dan Nikita Mirzani. Anjay. Coba Dokter Oki pertama kedua klarifikasi. Ini apa, Dok? Sedih liatnya. Oh iya ya, dimana Dokter Oki selalu memposting di video TikTok kita yang membuat kita baper, dia dengan Dita Kerang. Ya, Dita Kerang, karena dia sering menggoda terus ya, menstis video-video Dita Kerang. Ternyata Nikita Mirzani tetap pilihannya. Wow, ya emang kalah sih kalau Dita Kerang dibanding Nikita Mirzani. Oke, ya kan Niki mantannya Dokter Oki dulu, sekarang udah putus. Nah, ini nih, ini. Tapi mantannya Dokter Oki. Wow. Wow. Oke. Dikira polos ternyata lolos. Anjay, kelas. Fokus karir aja di anjay. Yoi. Fokus karir itu adalah hal yang paling penting, teman. Coba deh kalian lihat FT Dokter Oki klarifikasi. Deh, gak aneh lagi mah Dita, thank you cuma dimainin. Yoi, orang yang berduit dengan orang berduit ya. Karena Dokter Oki kan punya tempat pengusaha yang banyak ya. Dan rumahnya, wow. Kan emang dulu itu Nikita Mirzani mantannya Dokter Oki. Oke. Sekarang udah banyak ketebak ya. Oke, langsung kita klarifikasinya. Nah, ini dia klarifikasinya. Hai semuanya, sebenarnya saya paling malas sekali mengklarifikasi sesuatu hal yang menurut saya itu tidak penting, apalagi mengungkit semua masa lalu. Memang benar itu video ataupun foto antara saya dan Nikita Mirzani. Yang benar, Nikita Mirzani adalah mantan saya, dan kami pun sekarang juga sama-sama bersahabat dan punya kehidupan masing-masing. Jadi kalau seandainya ada foto ataupun video yang sudah beredar, itu masa lalu saya. Dan saya tidak tutup-tutupin, dan saya akui itu, dan saya sudah mengakui itu juga ke Dita, ataupun saya sudah perkenalkan Dita ke Nikita juga, seperti itu. Dan juga tidak ada masalah, bahkan Nikita pun juga mensupport hubungan kami. Terima kasih.
Ternyata sudah diklarifikasi ya teman-teman. Jadi video itu video lama ya, tapi cium-ciuman ya. Wow. Video lama tapi cium-ciuman ya. Wow. Iya, gimana ya kalau Nikita Mirzani mah pasti milihnya orang yang berduit ya teman-teman, karena buat menafkahi dia. Gak heran sih kalau Nikita Mirzani pilihannya Dr. Ogi karena berduit. Wow. Oke, jadi udah diklarifikasi kalau Nikita Mirzani itu hanya mantannya teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu, doakan yang kini mereka jalani, harap mengerti. Anjay. Wow, dulu ngapain aja tuh sampai kayak begitu? Wow. Hey. Klarifikasi terus lama-lama jadi bapak-bapak duta klarifikasi. Oh, ini Dita Kerang asli ya? Oh iya guys, ini Dita Kerang yang asli ya, anjay. Bapak-bapak duta klarifikasi. Waduh. Tapi kata Nikita Mirzani, Dr. Oki sama Dita itu nggak pacaran, cuma apa ya? Cuma settingan buat menaikkan tingkat keperusahaan, tapi enggak juga sih. Dia kalau deketin Nikita Mirzani naik lagi kok. Oh. Kalau di Takara kan emang lagi naik-naiknya ya. Wow. Ujung-ujungnya akan pilih wanita cantik. Anjay, kelas. Manika ujung-ujungnya akan pilih wanita cantik. Gua nggak bilang lo Dita karena nggak cantik, gua nggak bilang, tuh yang bilang ini nih Monica ya. Dokter Oki dari tadi klarifikasi terus, Bang L kita para oktar udah tahu Bang L. Cepet nikah aku belum percaya nih dok. Oke. Klarifikasi terus, lama-lama jadi bapak-bapak duta klarifikasi. Oke, ini Dita Kerang. Sayangku, I love you. Anjay. Circle Dr. Oki. Wow. Ada Farel. Gua gak tahu siapa namanya, bodo amat. Gila sih, ada kalinya artis. Gua kasih nomornya. Sayangku, I love you. Wow, circle-nya keras sekali dia. Ujung-ujungnya akan milih wanita cantik ya nih guys. Tapi Dita Kerang dibales ya kayak gitu ya. Oke, kita lihat. Jantung aman kak Dita Kerang. Wow, itu sedikit tidak aman sih. Temennya pada artis tapi dokternya tetap setia sama Dita Kerang. Ya, iya setia sih. Di komen Dita langsung jingkrak-jingkrak bahagia dari Dokter Oki. Allah. Love Sekabon dari Dr. Oki. Wah, ini banyak ya fansnya Dr. Oki sama Dita Kerang. Kita lihat dulu video mereka berdua. Ini ada 1,3 nih. Anjay. Kelas. Wajay. Pelukan, boy. Ini pas di bandara bukan apa di hotel ya, lupa gua. Woi, gua pengikut setia loh. Wow. Gila pelukan, wow. Tapi gimana guys? Tapi kalau perbandingan dari Nikita Mirzani ke Dita Kerang jauh ya. Kira-kira nih, kenapa mereka bisa deket ya guys? Gua bingung lah. Gua bingung. Emang gue tahu deketnya mereka itu pas di sawer-sawer, kalau nggak salah pas di Dita Live Kerang di sawer sama singa apa gimana gue lupa. Kayak itu ya, bener ya itulah. Tapi kayak dari Nikita Mirzani ke Dita Kerang itu kan hal yang sangat jauh nggak sih? Artis bodinya wow, terus ke Dita Kerang kan jauh sekali ya. Gimana guys menurut kalian? Apa nih? Jadi untuk klarifikasi udah jelas ya, itu hanya mantan. Tapi kan jadi kayak membuat statement baru lagi nih gue. Kok bisa sejauh itu gitu? Wow. Oke. Dan yang gue bingung lagi, Dr. Oki tahu gue itu kan dia Islam. Dita Kerang itu
bukan Islam. Wow, cuak. Tulis pendapat kalian kenapa Dr. Rocky bisa sama di Tangerang. Gue pengen baca komen-komen kalian. Oke, okay, let's. Oke, okay. Thank you buat kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. See you. Bye-bye. Yeah.